sebagai Hamiyah atau pelindung. Dalam karya ini, nampan ditempatkan penata tari sebagai sebuah alat perlindungan yang dapat digunakan untuk melindungi diri dari serangan dalam peperangan. Melalui karya ini, penata tari berupaya menjadikan nampan atau tampak yang dalam hakikatnya sebagai alat dapur yang biasa digunakan oleh kaum ibu-ibu dalam keseharian menjadi sebuah perisai perlindungan. Tari ini membawa pesan bahwa setiap wanita harus tetap dapat memberikan perlindungan atas diri sendiri dari segala bentuk kemungkinan yang dihadapkan. Ruang-ruang keberadaan, diri dan lingkungan, keduanya memerlukan perlindungan untuk berjaga, untuk bernaung, nan dipegang, dijunjung, diayun, ialah Hamiyah. Penari ibu-ibu dari Ikatan Wanita Bank Provinsi Bengkulu, penata tari Frans Dego Saputra Esiko, penata musik Eki Suheriki, pelatih Firly Dwi Lestari dan Rizka Andini, penata rias Rolista, penata kostum Sanggar STM Budaya. Baik Bapak Ibu hadirin dan juga seluruh tamu undangan, kita saksikan bersama. Inilah penampilan tari Hamiyah dari Ikatan Wanita Bank Provinsi Bengkulu. Selamat menyaksikan. Oh.
Ya, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ikatan Wanita Bank Provinsi Bengkulu.